Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Daniel Tamrin. Kali ini kita akan kembali melanjutkan bermain game FIFA 22 kita bersama Krolitan FC Road to Glory pastinya. Dan kita akan langsung kembali melanjutkan perjalanan dari Crawley Town. Dan sekarang kita masih berada di puncak klasemen dengan keunggulan 3 poin. Yang di episode kemarin benar-benar epic sih. Tapi meskipun epic ya tetap aja pak jadi pelajaran buat kita ya kan. Kita agak gimana gitu ya. Tapi ya tentu saja kemenangan tetaplah kemenangan gitu loh. Dan untuk top score masih dipegang sama Carton sepertinya. Ya benar, dipegang sama Carton dengan 23 gol. GG sekali daya. Dan untuk di sini gue tuh belum ini ya. Beberapa target gue kayaknya belum berhasil ya. Average-nya gagal. Dan gue kemarin udah membeli satu main lagi ya. Bukan membeli tapi mendatangkan pemain secara gratis. Karena mental kita tuh memang benar-benar gratis. Ya mau gimana lagi ya kan. Apa yang bisa kita andalkan cuy. Gak ada yang bisa kita andalkan lagi. Oke tuh, Alho ya, 66 rating untuk main gratisan gue rasa sih not bad lah. Ya enggak? Mungkin ya, OT aja sih gue drop sih. Karena gue nggak butuh striker juga. Kalaupun memang nanti ini gue bisa manfaatin antara ini gue sih, Garbi mungkin bisa jadi striker. Striker dadakan lah intinya seperti itu cuy. Oke, mungkin gitu aja. Kita akan langsung mulai kembali. Kita akan langsung main kembali dan menghadapi Salford, mereka peringkat 18 ya tidak bisa diremehkan pastinya. Kita langsung main saja. Ini dia guys, pertandingan menghadapi Salford City Soul. Let's go boy. Alright guys, ini dia Nicholas Carton dengan 23 golnya. Luar biasa sekali Nicholas Carton. Dan semoga saja dia bisa terus-terus dan terus ya untuk memberikan kontribusi yang positif buat tim ini. Dan semoga bisa membawa Crawley juga nanti untuk melangkah lebih jauh, bahkan sampai ke Premier League atau Liga Champions gitu ya. Gue sih berharap Carton akan tetap stay sama kita sih sebisa mungkin. Gue akan pertahankan dia karena dia istilahnya homegrown talent, sangat-sangat berbakat dan bisa menjadi legend. Jadi menurut gue sih tidak ada alasan untuk gue menjual dia. Apalagi sekarang istilahnya kita ya masih sangat-sangat bisa bersaing lah di papan atas ya. Oke, top scoring teams kita adalah pencetak gol dengan 61 gol, luar biasa sekali. Dan ini dia Nicholas Carton. Dan Elkan juga bermain kembali ya. Elkan sudah mulai-mulai gue kasih kesempatan untuk mengisi pos utama kita. Karena gue rasa sih Elkan bisa nanti untuk kedepannya ya. Gue akan coba terus untuk Elkan Baget. Semoga dia memenuhi ekspektasi gue juga. Semoga aja ya. Alright. Dan ini dia Marinovic masih menjadi kiper utama kita. Tentu saja karena dia merupakan kiper yang cukup luar biasa sejauh ini. Dan untuk ukuran League 2 sih ya luar biasa sih untuk ukuran League 2 ya. Tapi kalau untuk entah nanti kita udah sampai championship segala macam ya, tentunya tidak bisa kita andalkan terlalu apa ya, terlalu lama. Mungkin satu atau dua musim oke lah, tapi untuk jangka panjang tentunya nggak bisa sih. Oke, Marinovic, Davis, ada Baget juga, ada Adam Lang, ada Sharula di sana, ada Jack Payne, kemudian ada Jackson Haller, ada Jack Powell, 3 Jack di tengah. Baru nyadar gue. Ada Ferry dan Carton, juga Frost di depan. 4-3-3 formasi yang diturunkan oleh Crawley Town di pertandingan kali ini. Dan dalam keadaan hujan pastinya akan sangat-sangat licin teman-teman. Oke, langsung saja kita main. Ini dia kick off pertama pertandingan antara Salford menghadapi Crawley. Oke, coba bermain santai permain dari Crawley. Oke Lang, ayo hati-hati Lang, kontrol bolanya Lang. Nice. Oke, good sekali Carton. Trubok tengah. Wah, gagal tadi. Padahal cukup bagus niat dari Frost, sudah mulai-mulai berani menusuk dia. Oke, ke tengah Watson. Ayo, siapa sana Pen? Mungkin bisa tutup dulu Pen. Oke, nice. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo, Baget. Durham Morris. Gagal tapi. Ayo, ke tengah. Yo, ampun. Hampir, coy. Oke, yuk. Let's go. Come on, Marinovic. Kasih Baget dulu. Yuk, Elkan. Nice. Come on, Davis. Trubo langsung. Waduh. Niatnya tadi pada Carton gue tadi. Gak apa-apa. Coba lagi, yuk. Ayo, Davis. Terus berjuang, Davis. Masih Davis di oke, Baget di sana. Dapat Davis. Nice. Yuk, tenang. Oke, Jack. Oke, Carton. Powell. Nice Powell, terubah langsung mungkin. Nice. Aduh, terlalu jauh ya. Terlalu jauh, cuy.
Terlalu deras tadi umpan dari Jack Powell, tapi nggak apa-apa, coba lagi. Tidak ada masalah. Nice another good. Ke Frost tengah lagi. Baik dulu. Good Powell. Throw ball langsung Powell. Nice Carton, let's go. Let's go Carton. Nice shoot man. Nicholas Carton. Let's go. 1-0 lagi-lagi Nicholas. Nicholas Carton. What the hell bro? Ada. Itu dong. Alright, nice. Mantap, mantap, mantap. Awal yang cukup bagus buat Crowley. Dan umpan matang dari Jack Powell. Dan itu cukup santai sih golnya ya. Nih ya. Cukup berkelas sih menurut gue sih. Tuh. Oke, okay, nice. Tidak terlalu kencang tapi ya, yeah, goal yang penting. Good, let's go. Mantap Crowley. Dan gol ke berapa nih? 2-3, 2-4. 2-4. Oke, okay, nice. Come on. Ayo, 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 ayo. Ke Watson. Smith. Watson lagi ngasih bola kali ini. The Fossil. Lan. Tengah kali ini ada Smith lagi. Elkan, hati-hati Elkan. Tengah aja Elkan. Asante. BTA. Benin Thomas Asante masih BTA. Mengotak-atik bola dia berbahaya sekali. BTA, tolong. Tengah aja dong, please. Oke, okay, nice. Doesn't hurt, good. Come on. Frost. Baik dulu, Frost. Santai dulu Elkan. Nice Davis, yuk main santai, saya main santai. Baik dulu. Oke, okay, nice Elkan, tengah lagi mungkin. Good. Oke, okay, Davis langsung ke depan, Frost sana. Oke, okay, Senhaler, good. Through ball langsung pada Carton, dapat Carton. No. Dikit lagi cuy, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tidaknya sudah mulai-mulai permainan kita sudah mulai-mulai menunjukkan kayak semacam ya konsep yang cukup bagus ya. Kelan lagi melebar dia. Aduh, jangan lang dong situ dong. Oke, okay, Fossil. Ya, Davis, yuk, please, Davis. Fokus. Baget, nice, Baget. Let's go. Mantap, Baget. Cuman Jack Payne. Saya Senhaler dulu. Nice, Senhaler. Coba lagi ada Carton mungkin. Nice, Carton. Nicholas Carton, let's go. Tengah dong, bantu dong. Oke, okay, Carton. Masih Carton. Keping dikit. Nice, tengah dong, please. Ah, lalala, terlalu jauh. Tapi masih ada Payne di sana. Senhaler. Frost. Mau crossing nggak bisa. Oke, okay. Set. Game on, game on. Oke, okay, Pen. Gagal lagi coy. Sayang sekali ya. Nggak apa-apa. Ayo, balik yuk, balik yuk. Lang. Bahaya kali ini. Ayo, ayo, balik, balik, balik dulu, balik dulu. Oke, okay, ada Baget sana. Let's go, Baget. Fokus, Baget. Oke, okay, balik lagi. Isem. Tengah. Berbahaya kali ini. Nice, Marinovic. Good save. Ayo. Good. Ayo, santai, 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 santai. Come on, Davis. Oke, bahaya sekali Davis, tolong. Oke, ada Senhaler. Baget, yuk. Sarula, jangan bengong, Sarula, please. Baget, nice block, Baget. Ayo, 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 ayo. Oke, yuk, dapat. Nice, Sarula. Yo ampun, hampir untung ya. Oke, nice. Baget main babak pertama luar biasa sih, bagus banget. Cukup tenang dia maksudnya. Oke, yuk. Ayo, ayo, ayo. Bisa, 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 yuk. Tetap semangat, everybody, everyone. Oke, Watson. Melebar, dapat ya, kisahnya. Waduh, gagal, bro. Senhaler, senhaler. Baget ke tengah aja, Baget. Antisipasi kalau dia crossing. Tuh kan, antisipasi seperti ini nih. Nah, ada Baget yang bisa backup situ, Pak. Oke, nice. Set. Tidak S-ball ya. Ya santai. Oke, Jack Payne, come on Jack Payne, fokus Jack. Aduh, tengah ya, Pak, bolong, Pak. Berbahaya kali ini. Wah, wah, tiang boy, tiang boy, tiang boy. Yuk. Berbahaya, buang lang, nice, nice, enggak apa-apa, yuk, fokus. Fokus defense, defense. Oke, okay, good, bagus Davis. Nice, nice, nice shoot, nice shoot. Ayo Powell, good. Let's go Powell. Bisa counter kita. Oke, okay. Rubo lagi ada Frost. Santai lu Frost, tengah mungkin, nice Senhaler, kasih Carton, good. Terupas lagi, ah terlambat gua. Terlambat, sorry, 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 sorry. Oke, gapapa, gapapa, ayo let's go. Balik, 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 balik. Morris kali ini, ayo Pen. Oke, crossing tengah, ayo dapat harus Marinovic sih. Yang kenapa harus ditepis sih, itu bisa ditangkap sih harusnya sih. Oke, tapi gapapa lah.
Ayo. Hunter masuk, Hunter ganti BTE. Ayo let's go, let's go, let's go. Tetap fokus teman-teman. Buang, nice Arula, good. Oke, okay, low. Oke, okay, kemana Arula, ya fokus yuk. Tak bola yuk, dapat harusnya. Nice, mantap bro. Awal, ke tengah lo ada Carton itu. Carton langsung through ball. Waduh. Saya kebaca, Pak. Lah. Wow. Oke, okay, gua bakal mencoba mengganti Arula dulu ya dengan Burrow kali ya. Mana Burrow bisa masuk sih? Yuk, let's go. Kawan, 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 kawan. Ayo, Burrow, ayo, Burrow. Oke, dapat harusnya. Nice, Burrow, good. Tapi hati-hati, kita masih dalam tekanan. Oke, Morris, tengah. Kosong. Ada Carton sana, berbahaya. It's not good, it's not good. Wow, 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 wow. Oke, tenang, easy, Burrow. Ke depan, nice. Ayo, 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 ayo. Powell. Terlepas langsung pada Ferry mungkin. Nice, Ferry, yuk. Depan, Fer. Ayo, Fer. Terus aja Fer, tahan dulu aja Fer, karena gak bisa. Sayang sekali, tadi gue mau capping bola, malah ke situ bolanya, Pak. Oke, sebat. Oke, let's go, let's go. Vessel lagi. Smith. Hati-hati ya, dapat ulang. Nice. Oke, Marinovic, balik. Nice. Oke, kasih Burrow dulu. Aduh. Aduh, 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 aduh. Hati-hati, 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 bro. Watson. Nice Baggett. Oke, okay, good. Let's go. Santai, santai, santai. Oke. Okay. Yuk kasih dulu ke tengah. Nice Powell. Yuk Burrow masuk itu. Ya Allah, kenapa gitu sih passing? Oke lah, yuk ganti main dulu. Enggak ngerti gua kenapa kayak gitu jadinya ya. Setengah menit masuk deh. Setengah menit masuk. Dan Davis gua drop juga ya. Kita kasih kesempatan buat Alho. Yuk. Let's go Alho. Ayo, ayo, ayo. Mai masuk, Mai. Setengah menit masuk dan Alho juga masuk. Ayo Alho. Ayo, 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 ayo. Low. Severed. Dapat. Dapat cross, nice. Ayo, alamak jang, Staminitz ngapain sih? Diam aja, Pak. Waduh, wadidaw sekali Staminitz ya. Isam. Oke, berbahaya Isam. Angkat bola tengah dia, berbahaya. It's not good. Wow. Wow, man. Lagi-lagi. Wah, berbahaya sekali itu, cuy. Tapi upset ya. Balik dulu, balik dulu. Ya ampun, kenapa situ sih? Nice, bagot. Ya Allah, God. Please, God. Ya ampun. Oke, nice. Untung ya, sama aja sih. Bolanya jadi liar gitu loh. Oke, pen. Oke, alo. Tengah. Terlepas langsung. Oke, nice. Balik lagi mungkin. Yuk, tengah dong, please. The Powell, nice Powell. Ayo, Ferry. Nice Ferry, let's go Fer. Let's go Fer, ini bolamu Ferry, Ferry, Ferry. Waduh. Sayang sekali Ferry. Jarang-jarang Ferry bisa kayak gitu loh tendangannya loh. Lemah sekali. Apakah udah capek dia? Oke, okay, Watson. Seward. Watson lagi. Kemon, halo. Ya, dapat lo. Halo. Oke, okay, nice, mantap. Baget balik dulu. Kemenovic. Oke, langsung ke depan, dapat Ferry. Nice, yuk, Carton. Good. Bagus, nice Powell. Let's go Powell. Kuat Powell. Cocok dikit. Nice sekali, let's go. Let's go Pros. Oh my god. Iya, kita menang sih tapi oh wow. Gila coy, masih enggak gol loh. Tapi ya lumayan lah 3 poin. Oke, okay, nice. Mantap. Aduh, gila gila gila. Ya 3 poin sih, penting 3 poin penting kan buat kita saat ini kan, meskipun ya tadi harusnya jadi gol juga. Dan Baggett luar biasa loh. Gua suka loh sama pemain Baggett loh.
Ya meskipun akhirnya agak kurang juga, tapi ya overall sih bagus lah. Oke. Yang penting kita 3 poin lagi, teman-teman. Mantap. 3 poin yang cukup penting buat kita pastinya, cuy. Ya enggak sih? Oke, nice. Oke. Nah, kok ngebug ya kan? Kok ngebug atau nge-lag maksudnya? Oke, thank you very much everybody, everyone. Dan Marinovic, I'm happy katanya. Dia bahagia. Waduh, Garbi lupa gue B. Gue lupa mainkan NT, bre. Tapi gak apa-apa, B. Nanti main ya, B ya, Garbi ya. Ya karena tadi sih itu juga bagus sih, masalah si Prost juga oke gitu loh. Dan jarak poin kita sekarang jadi 5 poin, guys. Wah. Oke. Semakin. Apakah ini suatu pertanda yang bagus buat kita? Ya seharusnya sih iya ya. Ini udah gua ini belum ya? Si Alo tuh udah gua kayaknya belum ya. Alho. Kalau si ini lo Alho belum sih. Cuman dia udah mentok sih, udah nggak bisa lagi sih. Cuman ya udahlah, biarin aja. Latih aja di situ, Pak. Si itu mana ya? Buru. Si Buru mana? Buru juga belum sih. Waduh, harus gua develop dulu, guys. Lupa kan gua kan kalau develop main kan. Ya itu aja. Attacking wingback. Kita latih di situ lagi. Yuk, let's go. Semoga Buru bisa memberikan sesuatu kembali ya. Dia luar biasa sih. Yuk, kita akan langsung kembali bermain kali ini menghadapi Forest Green ya. Tapi kita latihan dulu seperti biasa, teman-teman. Dan alright. Kita menghadapi Forest Green di matchday ke-34. Dia hajar poin sekarang udah 5 poin dan Carton masih jadi top score dengan 24 golnya ya. Oke, mantap sekali. Yuk, kita akan langsung sikat saja mungkin, tapi Buru main sih ya. Oke, Buru bagus sih. Stamina ini bisa masuk ganti Sunhaler dulu di situ. Mungkin Garbi ganti Frost coba. Itu ya, yang lain biarin dulu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kita akan langsung sikat lagi menghadapi Forest Green. So, let's go, boy. Alright, guys. Alright. Lagi-lagi dalam kondisi hujan kita bermain ya. Kali ini menghadapi Forest Green Rovers. Semoga kita kembali bisa menampilkan penampilan yang terbaik buat Crawley Town Setan Merah. Oke. Ya, semoga sajalah kita tetap konsisten, tetap fokus. Masih tersisa, ini pertandingan 34, berarti tersisa 46 match. Ya, tersisa 12 match lagi, 13 match sama ini sih. Jadi masih cukup banyak ya, masih cukup banyak. Jadi santai. Oke. Harapannya sih ya kita bisa lolos lah ke League One musim depan gitu ya. Harapannya kalau bisa kita lolos ke musim depan. Harusnya sih bisa. Insya Allah kalau memang kita tampil konsisten seperti tadi, tidak ada masalah sama sekali, harusnya kita bisa untuk lolos ke League One musim depan ya. Semoga aja lah. Oke, yuk. Stamenic, ada Baget juga kembali bermain ya. Ferry yang juga bermain kembali. Karena Ferry ya dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek enggak. Jadi standar-standar aja sih. Kalau Ferry itu standar aja mainnya, Pak. Maksud gua gak bisa terlalu ngandalin dia banget. Dia standar aja gitu loh, gak ada yang spesial-spesial banget. Kalau Ovia gua mainin di situ juga belum bisa gitu, Pak. Jadi ya agak serba salah juga. Mungkin nanti di next season kita harus mencari posisi wing juga kan. Kayaknya sih harus seperti itu ya. Kalau kita ngandalin Ovia segala macam tuh kayaknya masih belum bisa sih gua rasa sih. Ya udah, yuk kita kan fokusnya dulu ke pertandingan kali ini menghadapi Forest Green. So, let's go teman-teman, fokus lagi ayo. Dan kita akan kembali berjuang demi 3 poin kembali. Adams. Wilson kali masuk bola. Waduh, terpleset coy. Oke, bahaya, is not good. Demat. Striker andalan dari CGM ini. Demat lagi masuk bola. Oke, Stevens. Balik lagi ada Adams. Ayo hati-hati. Oke, yuk. Tangkap Marinovic, nice, good. Dan Baget itu bahkan dia lebih tinggi dari Marinovic ya. Itu yang menarik sih. Oke, nice.
Jadi Marinovic dan Lang itu Bagot dan Lang tuh udah cocok sih menurut gue sih. Nah, ini maksud gue ya. Dibilang terlalu bagus enggak, tapi kadang-kadang dia menjadi penentu kita juga si Ferry itu loh. Oke, Adams berbahaya kali ini, Henry tengah. Ayo Bagot please. Bagot nice. Enggak apa. Santai lu. Oh, nice Marinovic sempat terhenti napas gua melihatnya. Oke, good. Hati-hati teman-teman. Untung Marinovic masih cukup siap kali ini. Oke, nice. Yuk. Terfokus. Angkat bola yuk, ada Elkan sana. Oke, nice. Oke, Kaden. Dapat. Wasit. Lah. Apa sih? Lah. Astaga, kok gitu? Aduh, nice. Aduh, hati-hati loh. Ayo. Cuma Davis lari. Nice, Davis dapat ya. Dapat Dev. Waduh, hampir. Waduh, bahaya sekali kok bisa gitu ya. Oke, nice, Davis. Good. Come on. Harten. Good. Powell. Through ball lagi. Nice, Perry. Ah, terlambat boy. Terlambat dikit. Oke, apa-apa. Ayo. Ngomong Samenits, nice. Itu yang gue pengen dari Samenits ya. Dia tuh tinggi gitu loh. Jadi bisa duel-duel bola-bola kayak gitu loh. Maksudnya seperti itu. Tapi oke, bola keluar, gak apa-apa. Ayo, let's go. Come on, Henry. Harapan gue dia kemarin main jadi CDM juga kayak gitu maksudnya. Ya, Bagot ya. Fokus, Bagot. Nice, Bagot. GG, Bagot. Good. Bagus, Garbi. Nice, terus bola lagi. Aduh, terlambat boy. Ayo Garbi. Fokus Garbi. Gagal lagi. Hilang. Tenang, ada si Bagot. Oke, nice. Yuk. Lari fair. Lari fair. Gak bisa, lari aja. Terus aja. Nice, bawa dulu. Aduh. Nyangkut juga bolanya ya. Tapi dribblingnya bagus banget ya. Gak apa, yuk. Ya fair, tengah, udah burung. Henry lagi. Oke, bahaya kali ini Stevens. Ayo Pen, tugasmu di sana. Oke, Kaden. Tengah, aduh. Nice. Gua pikir tuh offset, ternyata di sana ada si ini ya, ada Davis. Tuh yang membuat tidak offset tuh. Tapi untung lagi Marinovic sih, siap, nice, come on. Ayo hati-hati. Oke, Garbi. Stevenson. Ayo Stamenic, angkat bola. Ayo, dapat harusnya Bagot. Nice. Ayo. Ya Allah, golnya harus dengan cara seperti itu. Mat. Oke, 1-0. Aduh, sayang sekali sih. Malah itu ada Lang loh, tapi Lang nggak, malah si Buro yang duel. Lang kenapa nggak duel? Oh wow, tuh ada Lang di situ pak, tapi dia kayak kebingungan gitu loh. Astaga, ya si Buro duel sama Mat kecil banget. Ya Buro bukan untuk tipikal duel-duel seperti itu. Dia memang tipikalnya harus pemain pelari gitu loh maksudnya. Aduh, ngeri banget si Powell. Sabar dulu. Nice pen. Oke, Bagot lagi. Davis. Good, Garbi. Ya, Garbi. Nice, baik dulu. Good, Davis. Ada Garbi ke tengah, nice. Oke, Carton. Nice. Gagal. Apa ada Davis, duel Davis dapat ya harusnya. Mantap. Garbi. Mantap. Lebar dulu. Ya ampun, cepet banget diambil bola. Langsung dicocol dari belakang, Pak. Oke, Henry. Sekarang balik lagi kali ini Adams. Ayo Lang. Oke, tengah.
Nice, hampir lagi-lagi. Ayo, 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 ayo. Semangat, semangat, semangat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Masih ada babak 2, yuk. Oke, buang aja, setengah menit. Ya ampun, setengah menit pun gak mau loncat loh. Setengah menit tuh tinggi loh. Ya Allah, loncatnya malah kayak gitu. Keberatan pantat kali ya. Astaga. Kenapa jadi gak mau duel semua sih main gue sih? Heran gue. Gak ada yang mau duel gitu loh, duel udara gitu loh. Aduh, 1-0 tertinggal kita. Oke, oke, yuk. Coba lagi babak 2 teman-teman ya. Yuk, nanti aja ganti main 60-an kita ganti main baru. Oke. Nice, 10 minutes. Come on. Pulang. Oke, bro. Kalau untuk dribbling sih bagus banget sih Buruk sih. Nice, nice, nice. Come on, come on. Yuk. Yuk, Buruk. 10 minutes. Good. Gagal lagi, cuy. Ayo, gak apa-apa. Sikat aja. Ya kena lagi, gak apa-apa. Santai dulu, santai dulu, santai dulu. Yuk, mat. Ayo lang. Ada baget. Nice. Oke, kita main dulu. Udah gak bisa. Di tengahnya entah kenapa jadi ini banget sih. Oke, Frost sudah masuk. Ganti itu kemudian Haller sih ya. Just a minute, yuk. Let's go. Di tengahnya agak-agak kacau kita. Ayo, ayo, ayo. Ya dong, main masuk ya. Gila, cornernya udah 5 kali mereka, boy. Nice, pain. Ke Henry. Wah, mental. Malah gue yang mental, bro. Gimana mau blocking ya itu? Good. Ya. Untung sih ya. Gila, bola liarnya malah ke situ dan tidak ada yang mengawal sama sekali. Dan beruntungnya sih masih offside sih. Beruntung sih itu. Oke, baget. Aduh. Tolong, hati-hati. Ayo, Adams. Henry. Oke. Baget, yuk. Tidak offside kah? Nice, baget. Oke. Mantap. Yuk. Emang karton bawa dulu aja. Ayo, Senhaler dapat. Yuh, gagal lagi, coy. Gila si Forest Green mainnya cepet banget, cuy. Gua kill. Oke, mat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Henry lagi angkat bola. Ya David bisa, yuk. Digocek lagi, coy. Ayo, Pen. Nice. Apa itu? Corner kick lagi. Gila, parah, 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 parah. Benar-benar ya. Waduh, mat nanti keluar, bro. Ya sudah. Masih ada tersisa 20 menit lagi. Kesempatan kita mungkin. Oke, bagus. Nice. Oke, come on. Nice. Ya Allah, masih juga. Good. Lagi-lagi dan lagi-lagi. Tekanan masih belum berhenti. Wah, dua main gua tuh, dua main besar gua tuh, Bagot sama si Lang. Ya ampun, Marinovic. Ya, dapat harusnya. Ayo, hati-hati. Nice. Ayo, Davis, yuk. Buat dulu aja, Davis. Oke, Pros bisa di sana. Nice, Pros. Kita tarik dulu. Oke, nice, let's go. Bagus. Powell. Astaga, lagi-lagi nggak dikasih kesempatan loh. Untung offside. Gila, nggak ada kesempatan sama sekali loh buat berputar-putar sedikit aja. Oke, nice. Carton. Kenapa kayak gitu? Oke. Baget.
Ayo Begot, duel Begot. Lang sana. Nice, lang, good. Oke, Ferry. Aduh, alamak, Jang. Gila loh. Ya, lepas. Oke. 2-0. Kita sama sekali enggak apa ya? Bakwoy. Di pertandingan ini agak-agak memang kurang sih. Ya berharap aja Southampton juga drop point sih. Tapi kalaupun mereka tidak drop point, ya kita masih di puncak sih. Tapi hati-hati, coy. Gila, kita belum sama sekali dapat peluang loh di pertandingan ini loh. Dan itu akan jadi PR banget buat kita. Oke, nice. Ya ampun. Ya Allah. Lihat gak sih? Gila loh. Gak dikasih napas sama sekali sama Forest Green. Udah mainnya kenceng banget ya. Kenceng aja udah. Spartan sekali. Berapa sih mereka? Harusnya mereka nih yang jadi ini lawan kita. Apa namanya? Rival kita ya. Karena lihat permainan mereka gila banget. Oke, Davis. Ya Allah. Jadi banyak ngucap di pertandingan ini, coy. Tapi overall sih gue suka sih sama Baget, sama si duet Baget dan Lang maksudnya ya. Ya meskipun dibantai. Nice. Akhir dari semuanya. 3-0 dibantai. Aduh. Sudah hilang konsentrasi, cuy. Gila, Forest Green. Ya tapi itulah ya, kenapa gue pakai level ultimate. Ya ini alasan, salah satu alasannya ya seperti ini nih. Kita bisa saling mengalahkan gitu loh. Gue tadi di pertandingan pertama menang, di pertandingan kedua gue dibantai. Ya seperti ini gitu loh. Jadi gue juga tidak terlalu OP dan AI-nya juga tidak terlalu OP gitu loh. Jadi masih sama-sama bisa struggle lah. Jadi biar lebih seru gitu, Pak. Kalau gue terlalu fokus ke legendary, ya gue bakal bukan sombong segala macam, tapi kayaknya akan bisa lebih mudah sedikit lah gitu ya. Makanya alasan gue kenapa pakai ultimate yang off ini udah standar, bisa dibilang standar gue banget. Gue bisa saling mengalahkan tuh sama tim lawan gitu ya. Jadi biar lebih seru gitu loh. Oke, sangat mengecewakan di markas sendiri dibantai, tapi ya so must goes on. Tidak ada alasan untuk bersedih juga pastinya ya. Tidak apa-apa. Kita akan bangkit kembali di pertandingan selanjutnya. Dan ya, Northampton kembali drop point. Ya itu dia. Kita dengan Northampton masih selisih 5 poin dan Newport selisih 10 poin. Jadi ya masih cukup sangat aman kita di puncak bahkan, bro. Jadi menurut gua sih keuntungan aja lah buat kita ya. Ini bisa dibilang keuntungan buat kita, coy. Youth squad multi report. Adakah yang bisa naik? Hook ini belum ya, belum bisa. Tapi dia mulai-mulai ya. Gua sih berharap nanti kalau dia bisa ke situ, siapa tahu ya kan. Karena potensialnya bagus banget, men. Ya gak sih? Potensialnya tuh bagus banget, coy. Ya semoga lah, semoga keputusan gua tepat. McDonald ini lagi ini kan, lagi latihan di situ juga. 60 rating ini bisa sih McDonald sih. Cuman biarin aja, biarin dia latihan situ dulu, nanti baru kita lihat lagi potensi dia selanjutnya gitu ya. Oke. Kita bakal advance lagi dulu, teman-teman. Dan next episode kita akan menghadapi Santov. Mereka peringkat ke-18 dan nanti juga menghadapi Potpel ya. Ya, Potpel. Potpel itu peringkat berapa? Potpel itu peringkat ke-8. Forest Green itu peringkat berapa sih? Gila loh, kita dibantai peringkat 21 tadi, men. Tim yang istilahnya lagi berjuang dari zona degradasi. Ya sih, itu dia maksud gua. Mereka lagi berjuang di zona degradasi bisa bantai kita sang pemuncak klasemen. Oh my god. Wah, gila sih bener-bener ya. Inilah maksudnya, coy.
Tapi ya udah, tidak apa-apa, semua sudah terjadi dan ya apa mau dikata juga, tetap aja lah kita harus lebih banyak berjuang lagi. Tapi gue pengen pantau-pantau dulu sekali lewat ya, sekali lewat gitu. Kita pantau dulu, siapa tahu ada yang bisa kita andalkan gratisan gitu. Ya enggak sih. Wah, gue salah ya ini, kenapa jadi kiper sama ini ya? Bentar lo. Ini skut interaksinya gimana sih? Defensive painted kan? Bentar lo. Ini bakal gua rubah, gua remove. Oke, remove dulu, kosong kan. Terus gua cari posisinya yang ini aja. Defensive mid aja udah. Tapi dia punya defensive minded. Nah, gitu maksud gua, coy. Ya enggak sih? Ya udah. Itu, coy. Jangan terlalu banyak kiperan dan ini kiper. Nanti tempatnya ini right wing back. Ini CDM ya. Kita berharap nanti ada CDM yang bisa kita andalkan lah. Siapa tahu ya kan. Jordan Brown kayaknya nggak bisa sih. Ini apalagi. Ini si Breedcut ini sih kayaknya. Sama atau Joe Victor. Ya tua nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Mau tua mau muda sih. Cuman intinya sih bisa untuk kita pakai di musim depan itu aja pak. Ya mau guna lagi ya. Jadi udah guys, jadi mungkin segini dulu untuk episode kali ini. Kita udah main 2 pertandingan, 1 kali menang dan sekalinya dibantai. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kita masih unggul 5 poin juga dari Northampton dan semoga kita bisa tetap struggle, tetap berjuang untuk menuju League One musim depan. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton. Jangan lupa like, comment, juga subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap and nice.